Episode 1, Adab Menziarahi Orang. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Makcik ah. Ya? Yeah? Tadi aku cakap, kita nak pergi beraya. Oh, ya ke? Tapi sebelum tu korang tahu tak ada adab beraya kat rumah orang? Tak tahu. Pertama, kita kenalah memberi salam kat orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah, masuk. Tapi sebelum masuk, kenalah susun selipar. Yang kedua, bila kita bersalaman dengan orang tua, kita kenalah bersalaman dengan dua belah tangan dan mencium tangan dia. Pastikan dia adalah mahram kita. Oh, macam tu. Faham. Apabila seseorang telah menziarahi saudara seislamnya, sebenarnya dia telah berjalan-jalan memetik buah syurga, sehinggalah dia duduk. Apabila dia duduk, maka rahmat menaunginya. Jika di waktu pagi, maka 70,000 malaikat bersalawat berdoa memohon ampun untuknya sehingga di waktu petang. Jika di waktu petang, maka 70,000 bersalawat berdoa memohon ampun untuknya sehingga waktu pagi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud. Selamat hari raya, hari untuk bersyukur padanya. Setahun sekali menyambut Syawal tiba, Aidilfitri indah diraya bersama.